Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers, teman-teman ya. Oke, seperti kalian lihat di depan layar, kalian udah tahu pasti apa yang gua mau bahas. Ya, seperti biasa ya, di video sebelumnya aku udah mau pengen bahas greget banget dari tadi. Aku lagi bahas Genta di video sebelumnya. Itu kuliatin terus tuh. Wah, ini orang ini gak beres nih. Ini si satu ini gak beres nih. Ternyata si Ubisoft itu udah update lagi, teman-teman, dan aku nggak tahu dia update-nya asli. Oke. Di sini aku mau jelasin sedikit, teman-teman ya. Jadi sekarang itu ini kayaknya berlaku untuk semuanya, teman-teman. Ini kayaknya berlaku untuk semua akun. Jadi semua level tuh berlaku, teman-teman, untuk puzzle ya, teman-teman. Banyak dari subscriber aku tuh komen, "Bang, Abang dapat nggak sih puzzle, Bang, di level 100, Bang?" Dan di situ aku nggak tahu. Mungkin ini kali ya bug atau semacamnya lah gitu. Ah, mungkin inilah apa, mungkin itulah gitu kan. Ternyata benar-benar dapat, teman-teman ya. Kalau kalian lihat sendiri ya tadi ya. Itu benar-benar true, teman-teman ya, dapat beneran gitu. Dan itu belum ada bypassnya, teman-teman ya. Bypass istilahnya untuk ngeskipin si puzzle tersebut, teman-teman ya. Aku belum dapat untuk ngeskip puzzle-nya, tapi jujuran aja ya, kalau misalnya ada puzzle pun susah banget hidup gua. Asli. Jadi ya wes, ini kayaknya kalau misalnya kita mau upgrade aja, aduh, pikir-pikir dua kali lah, bro. Asli, beli akun auto pikir nih ya. Aduh, aku beli akun newbie gitu. Aduh, aku beli udah level 20 ke atas masih aja kayak gini. Ini pinter banget nih si Ubisoft ya. Dia ngelarang kita untuk ngebot, teman-teman ya. Bagus ini, bagus idenya. Tapi kasihan juga yang orang yang manual. Ini masalahnya yang manual sama yang auto tuh nggak bisa dibedain, apalagi orang udah punya mark plan gitu, mark plan atau gaya yang cak aku sekarang ini yang kupakai, teman-teman. Ya auto bubar dah, anak Grotopia pada bubar katanya. Nggak ngerti lagi aku konsepnya, gila. Ini puzzle dan puzzle lagi ya, lagi-lagi berulah lagi nih Ubisoft ya. Ini pasangnya puzzle untuk semua umur nih kayaknya. Aku nggak ngerti juga, teman-teman, tapi jujur ini kalau bener-beneran ini aku bakal baca beritanya aja sih sebenarnya. Aku lebih identiknya nanti aku coba baca beritanya, emang bener-beneran Ubisoftnya kayak gini atau kayak gimana, aku nggak ngerti. Nanti aku coba cek tanya-tanya teman-teman aku juga, teman-teman. Asli, ini gua baru tahu updatean terbarunya Genta ya. Updatean terbarunya dari Grotopia ya, ternyata informasi. Astaga, updatean yang istilahnya serem banget kalau menurut aku. Update puzzle untuk semua akun ini, waduh, luar biasa sih, luar biasa. Ini di disampaikan dong, yang autobot, yang bikin servernya lun nggak lagi. Gara-gara ini ya, waduh. Jujur aku ini lagi samping ngebot juga sih sebenarnya, pakai Genta yang versi 2.2, teman-teman, yang dimana versi last ya, terakhir update-nya lah ya, terakhir update-nya si Genta gitu, yang sebelum terjadinya korup Windows gitu. Jadi ini aku lagi ngebot, jadi botnya itu ya adalah ya nanti kalian kepo sendiri ya. Ya ini aja sih yang gua pengen bahas, singkat ya, singkat padat, dan intinya nanti aku coba cari info lagi nanti soal updatean terbarunya. Aduh, level 100 masa dikasih puzzle gitu ya. Sedih lah ini yang beli aku nih. Tapi sebenarnya ini termasuk pembunuhan untuk beli CID sih kayaknya ya. Pembunuhan istilahnya apa ya, penjualan CID gitu ya, untuk scammer itu ya kali ya. Mungkin ya, kalau menurut aku, teman-teman ya, kemungkinan dari situ kali ya. Tapi kalau menurut aku sih, akunya ya jadi fine-fine aja. Tapi kalau yang udah level 20, udah level 50, masa dipakai puzzle sih? Kasih. Ini mah menutupin ke ini nih. Ini auto bakal turun lagi nih. Ntar DL harganya 1000. Gak ngerti lagi aku konsepnya kau. Main puzzle kita, bos. Oke, balik lagi nih auto. Ini aku gak bisa nih mantau-mantau terus kayak gini, teman-teman, kalau misalnya ada puzzle kayak gitu. Ah, sudah, aku gak ngerti lagi dah.
Oke lah teman-teman, thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Dan next nanti kita bakal lanjutin lagi video-video berikutnya ya. See you the next time kita di video berikutnya aja. Bye bye. Aduh, gak ngerti lagi aku konsepnya si Ubisoft ini gimana dah. Dadah.